Bulan Juli bakal ada skin apa aja ya? Oke, aku kasih tahu. Tanggal 1 bakalan ada Starlight 9 yang pastinya lucu banget dong. Dan juga ada resell Starlight skin sebelumnya. Lalu, tanggal 2-5 Juli bakalan ada event top up Transformers part terakhir ya guys. Kalian cuma perlu top up 344 diamond dan selesaikan misi dengan total 12 token. Selain itu, di tanggal 2 juga bakal ada skin Selena Gothic Curse. Dan cara beli skinnya, top up pertama kali di season 25 dengan jumlah 100 diamond, kalian udah bisa menukarkan skin ini loh. Tempat top upnya cuma di @mapai.diamond. Sudah terjamin aman, terpercaya, proses cepat, harga terjangkau, dan admin ramah. Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue bakalan bahas terkait survei terbaru Odette ya guys ya. Maksudnya skin Odette ya. Jadi di salah satu website yang udah diterterakan di MLBB ya guys ya. Jadi kita bisa langsung di event ya guys ya. Ada di feature tadi kalau gak salah. Di mana dah? Gue lupa anjrit. Di sini kalau featured yang ini ya guys ya, di community kalian bisa lihat di sini ada vote untuk skin Odette yang terbaru. Ini kita bakal lihat satu-satu ya guys ya. Langsung aja kita go. Tapi berhubung karena di sini nih tampilannya kayak rebahan gitu kan. Oke nih kita, nih gua berdiri ini. Nah, ini berdiri kan. Tapi jadinya kita pelan-pelan gitu lihatnya guys ya, enggak apa-apa dong. Oke. Kita mulai dari leaderboard aja deh ya. Nah, jadi di sini ada yang paling pertama ya guys ya, Moonchild. Jadi ini sebenarnya udah berkali-kali juga lewat di FYP ya guys ya. Ada juga gue langsung kepencet vote itu. Nice banget, tapi udah nggak apa-apa, bagus aja. Sebenarnya soalnya gue punya vote-nya satu doang guys ya, gue cuma punya vote satu. Jadi okay lah, ini cuman ungu ya. Gimana ya? Kayak udahlah ya udah. Ininya gue sebenarnya mau yang manapun yang menang gak apa-apa lah, karena jujur ini banyak banget pilihannya, kayak sakit hati gak sih kita ketika tahu nanti dapatnya cuma satu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ketiga. Yang kedua ini ya kata gue mirip-mirip Virgo sih ya, lebih simpel kayaknya. Kan ini katanya mau dijadikan skin spesial ya guys ya. Jadi kayaknya desainnya harus santuy gitu gak sih. Untuk yang ketiga ini yang menarik banget ya guys ya. Kenapa, coba aja nih kalian lihat, kayak Odette kayak wibu coy. Dia megang bantal, gambarnya Lancelot. Okay. Lanjut lagi ke empat. Keempat nih bagus juga sebenarnya, lebih simpel. Kelima jujur terlalu heboh ya guys ya untuk skin spesial. Enam nih bagusnya jadi kolektor gak sih. Tujuh nih bagusnya kayak apa ya, gak tau, epic bagus kayaknya. Tapi tetap aja lah, ini nih kayak hanya vote, kita disuruh pilih gitu kan. Lagi-lagi, Allah, sebenarnya ini tuh bagus-bagus banget. Ini juga gue suka banget, yang ke-11, sumpah suka banget. Kayak berat, tapi tuh cocok jadi skin legend gak sih? Okay. Lanjut lagi, yang 15 bagus banget, anjrit. Gila cuy. Kalau yang 13 ini agak rame gitu ya, kayak merak-merak gitu. 12 bagus, sumpah ini jujur semuanya bagus. Ini yang 19 juga, themnya tuh princessable banget ya guys ya. Lanjut lagi. Oke, ini mereka dengan tema masing-masing ya guys ya, ada macam-macam, tapi tetap aja gitu. Gua kalaupun gue bilang gue pengen semua, nggak mungkin, kita hanya bisa dapat satu nanti. Anjrit, nih ada temanya kayak froze gitu ya, frozen. Tapi intinya kayak salju gitu, nggak tahu juga lah, anjrit. Udah, sebenarnya tuh semuanya bagus, sumpah gak ada yang gak bagus. Kayak nih lagi ada yang kartu-kartu gini, ada yang kayak bright, ada yang kayak apa sih, kayak Cleopatra maybe ya guys ya bentukannya, ada yang kayak Snow Princess, ada yang kayak oh my god kayak princess, oh my god ini yang ungu biru cakep banget. Tapi kayak gue tuh jujur justru sebenarnya suka yang heboh banget ya guys ya, cuman karena di sini Moonton mau bikin skin spesial ya apalah boleh buat ya kan ya, jadinya gue speechless banget sumpah liat semuanya bagus-bagus banget. Kenapa sih orang-orang bisa gambar kayak gini? I mean bisa bikin kayak look at this milk tea spring princess Kent, I don't know what Kent mean ya. Sunny Spinny Zak, ini gimana dah, aduh darah turu anjing, gue kagak ngerti. Honey Bee ini emangnya beda tadi yang Hello Kitty nih yang di atas kucing, bukan Hello Kitty sih, kucing ya. Ini juga ada yang kayak wibu bulan gitu. Kok jadi wibu sih? Maksudnya dia kan kayak karakter di game apa ya? Kayak Genshin gitu loh. Sebut merek. Gak apa-apa lah. Dakwa. Ini mereka nih sebenarnya naro nama skinnya atau nama mereka sih? Gak ngerti gue.
Oke, bagus banget semua. Sumpah gue gak bisa milih. Sumpah gue gak bisa milih. Pokoknya pilihan terakhirnya tuh jatuh di tangan kalian ya guys ya. Tinggal kalian aja ngevote-nya paling rame yang mana kan. God damn, this is bagus-bagus semua. I cannot accept kalau kita cuma bisa dapat satu. Sedangkan semua ini keren-keren banget. Aduh, Odette nih hero area paling gede gak sih? Jadi kayak skinnya tuh pada heboh gitu. Karena ultinya juga heboh banget. Oke, udah habis ya di bawah kita. Oh, yang di bawah nih padahal seru juga anjir. Maksudnya seru tuh sesimpel itu, bajunya merah, udah gitu. Aduh, sumpah I cannot ya guys. Gue enggak bisa milih, sumpah. Nah, jadi itu dia ya guys ya. Kalian bisa vote aja langsung kalau kalian bingung lihat di mana. Nih inget ya kata gue tadi di event, terus kalian ke community ada featured ini altrek-trek. Maaf ya guys ya kalau kedengaran dia trek-trek, maaf banget ya guys ya. Dan sekian dulu, gue cuma pengen apa ya, kayak pengen itu aja deh kasih tau ke kalian. Kalau kalian aja yang belum tahu, sebenarnya gue tahu sih kalian udah banyak yang tahu juga. Kalau misalnya Odette nih bakal ada skin baru dan udah ada vote-nya langsung ya guys ya, dari art-art yang kemarin ini ya guys ya. Jadi kita tunggu aja gimana nanti hasilnya ya ya. Thank you for watching ya guys ya. See you on my next video. Bakal gue kabarin kalau ada info terbaru terkait Odette. Bye bye.